Musabaqoh Tilawatil Quran ke-12 tingkat Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun resmi digelar pada Sabtu malam. MTQ secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Sarolangun Hilalatil Badri, didampingi Camat Pelawan Hudri dengan ditandai dengan pemukulan beduk. Turut hadir pada malam pembukaan Ketua DPRD Sarolangun, Kepala Kemenag, para kepala desa dan tokoh masyarakat, tokoh adat serta para kafilah. MTQ yang ke-12 ini diikuti oleh 14 desa dengan peserta ratusan orang. Camat Pelawan Hudri mengatakan, MTQ ini mencari bakat dan bibit kori-koriah untuk nantinya dikirim pada MTQ tingkat Kabupaten Sarolangun tanggal 26 Oktober mendatang. Hudri menambahkan ada dua tambahan perlombaan pada MTQ ini, yakni sholat jenazah dan rebana. Itu saya berharap kepada Dewan Juri di dalam hari dalam melakukan penilaian betul-betul yang objektif, ya, yang netral, betul, ya, netralitas yang dipertaruhkan. Azam Asmi, Jambi TV.